Selamat siang semuanya ya pemirsa, kembali lagi di channel kita Rian Ardiansa, channel yang mengupas tentang sotopi, tentang religi, musik dan kuliner. Dan di sini kita akan ada sebuah aktivitas yang sangat luar biasa karena kita mungkin ada acara breakdown ya untuk syuting karena berbagai macam hal. Yang pertama adalah tentang virus corona. Nah, virus corona ini kita akan mengantisipasi salah satunya dengan cara kita mengaktifkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan langsung ya menuju sebuah kali dan di mana sudah ada teman-teman kita dari manajemen juga yang akan mengisi kegiatan agenda kita hari ini ya, kosong ya. Tentunya kita akan ke kali bersama, mungkin akan menjaring ikan dan juga mencari sebuah ketenangan hidup pastinya. Oke ya, kita langsung saja menuju ke kali. Check it out, ikutin saya seterusnya. Hari ini udah dapet nih. Hari ini kita langsung aja ke sungai aja ya. Kita langsung mencari ikan. Bagaimana biar kita dapat ikan. Kita langsung ke kali ya. Mau ikut, ayo kamu ikut. Macam-macam guys ya, jangan lupa kalian pasti harus selalu menonton dan pantengin channel kita karena akan berbagai macam kejutan yang ada di channel kita. Oke, lagi menunggu coklat untuk bisa dimakan ya. Yuh. Sampai sejauh mana, sebanyak mana ikan yang akan
belakang. Ternyata kawan-kawan mulai menunggu kita ya, ternyata setia kawan ya guys ya. Jalannya licin. Guys ya, hari ini kita sudah mencapai tempat yang kita tuju. Ya sudah sampai ke lokasi syuting kita, sudah sampai ke lokasi kali yang akan kita tangkap ikannya, dan kita berharap semua mudah-mudahan ya ikannya kita dapat banyak ya, sehingga bisa untuk digunakan untuk makan siang, makan sore dan juga makan malam nanti. Yang jelas jangan pernah di skip video ini ya, karena video ini akan mengasih sebuah gambaran hidup untuk Anda. Artinya biar Anda tidak terlalu stres dengan virus-virus corona. Dan nanti juga terakhir ya, di ending video ini saya dan kawan-kawan juga akan mengasih tips ya, bagaimana jika Anda tidak panik dalam menghadapi virus corona ini, dan Anda tidak pernah merasa perlu khawatir dengan adanya virus ini. Maka kami insya Allah ya, nanti setelah setelah selesai menangkap ikan, kita akan mengasih tips yang bagus untuk Anda semuanya, untuk pemirsa semuanya. Yang jelas jangan lupa ya, ikutin saya jejak selanjutnya, karena kita ada di jalan-jalan happy weekend. Yuk. Pemirsa, kita sudah berada di tengah-tengah tempat ya, yang sudah termasuk bencana ya, bencana alam kecil ya. Ini efek daripada nih, liatin ya, nih tolong nih. Jadi di tempat ini, di tanah ini yang curam, ini kita kemarin waktu pas banjir sampai sampah. Nah, artinya ini himbauan untuk kita semuanya ya. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi yang jelas kita sama-sama kita menjaga alam kita untuk supaya tidak pernah tercampur air ya. Artinya tercampur dengan masalah pembuangan air. Dan di sini kita berharap semua, karena kita ini adalah musim banjir ya, musim penghujan. Jangan sampai daerah-daerah yang berada di sekitar kita itu terkena banjir. Apalagi kita sampai mengungsi ya guys ya, gak boleh ya. Jadi kayak gitu aja ya guys ya, kita langsung aja ya. Mungkin kalian sudah tidak sabar lagi dengan aktivitas kita ini di pagi-pagi happy ini ya, pagi-pagi happy weekend ini. Kalian juga penasaran, saya pun juga penasaran ya kan. Artinya kita dapat gak sih ikan yang akan kita jala atau yang kita akan kita pancing. Saya juga belum tahu, dan saya baru kali ini ya untuk nge-vlog season video ini, baru pertama ya guys ya, baru pertama bikin event vlog jalan-jalan ya, jalan-jalan. Oke guys, saya penasaran, Anda pun juga penasaran pasti. Oke ya, kita langsung aja ya. Oke.
mulai sampai ke lokasi itu ya, lokasi syuting kita, lokasi mencari ikan ya. Kita sudah sampai ya, kita akan bertanya nih kan sama teman-teman nih yang ikut hiburan kita dibagi-bagi happy weekend di channel kita ya. Kita akan bertanya ya, persiapan apa aja yang akan direncanakan untuk bisa mendapatkan ikan yang banyak ya. Salah satu ya guys ya, ini salah satu juga dari talent kita ya, ini era entertainment juga talentnya, ini Bagas Orong ya, ini juga salah satu talent yang berada di kita, dan dia itu juga mengisi perjalanan untuk breakdown ya, istirahat dan ikut sama kita ya. Kemudian banyak nih guys ya, kita satu persatu kita bertanya ya. Oke, terima kasih ya. Ini ada lagi nih. Siapa namanya, Bang? Nama saya William Pradana. William Pradana, panggilannya? Panggilannya bisa William, bisa Pradana, bisa Dana, semuanya bisa. Oh, semuanya bisa, guys. Jadi serba bisa ya. Ya, serba bisa. Nah, saudara kembar kamu ke mana? Saudara kembar saya? Entah, dia ke mana. Tahu tadi malam dia main atau ke mana, dia baru pulang sekarang. Oh, saudaranya ternyata baru pulang. Katanya mampir ke rumah janda. Janda muda anak satu. Itu gak boleh guys. Kecil-kecil udah sambutnya janda, gak boleh. Nah, gak guys, kita mau bercanda guys. Kita bertanya hati. Kita bertanya nih buat Bang William Pradana ya. William Pradana juga. Terus apa sih yang akan dikucapkan di sini? Ya, kalau siapa mendapatkan ikan yang kita harus butuh jala, jaring, satu talent juga nih di era entertainment. Terus untuk kedepannya kalau liburan kita dari manajemen ada liburan, kira-kira mau ikut lagi nggak liburannya, lebih seru lagi ikut ya, tentu ya. Ikut biar nggak kosong waktunya, kita ngisi kegiatan, kita ngisi vlog. Oke guys, jadi ini adalah William Pradana. Itu di kita itu namanya, sebutannya adalah Duo Willy ya, karena Duo Willy ini orangnya kembar pastinya ya. Duo Willy apa aja lagi nih guys. Satu. Ini siapa namanya? Roy. Ya, Bang Roy, jangan lupa. Nah, ini Bang Roy yang ini kocak. Pakaiannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini ada apa adanya guys. Ini ternyata ya luar biasa. Walaupun dia udah jadi artis ya, walaupun dia udah jadi artis, tapi dia enggak ini guys, enggak malu-malu ya. Ya, enggak malu-malu dengan pakaiannya
seperti ini. Aku bertanya lagi satu terakhir nih. Ini namanya apa, Bang? Jala. Jala ya. Jala ini untuk memancing ikan ya. Untuk menangkap ikan. Oh, bukan memancing ya. Bukan. Menangkap ikan. Terus kira-kira ikan yang di sini seperti apa nih? Kan ada banyak ikan di sini. Apa ada ikan? Ikan baung, ikan palau, ikan kakap, ikan mas. Ikan baung itu punya yang baung. Enggak. Itu anjing ya? Itu anjing. Ikan baung, ikan yang seperti apa? Ya, ikan yang seperti lele. Oke guys, terima kasih ya untuk Bang Roy ya. Oke Bang, terima kasih. Semoga sukses. Semoga kita dapat banyak ikan ya. Amin. Biar kita bakar bersama ya. Oke guys, aku mau bertanya lagi ya. Aku akan bertanya juga nih. Banyak juga guys. Nih, ini adalah Paman. Halo Paman. Halo. Paman kan di sini mau ikut jalan-jalan di Roto pagi kita ya. Terus apa sih persiapan Paman di sini? Persiapan kita selagi mengisi kegiatan kosong. Nah, kita cari ikan, menangkap ikan di kali iya, kita ini. Menangkap ikan di kali ya. Terus persiapan peralatan yang Paman bawa apa? Tadi si Roy tadi bawa jala. Saya kan mau tambangnya, tambang ini untuk dipasang nanti kalau pas di tengah itu pas kita bisa tarik. Oh iya betul. Oh buat tarikan biar enggak. Oh iya betul sekali. Berarti kalau ikannya banyak biar ya ini ya, biar enggak lepas gitu. Iya, jalannya. Oke. Terus kalau yang itu bawaannya apa aja? Kalau itu itu dipasang tuh sore siang kayak ini nanti sore diambil nanti. Ya mungkin ikannya ada yang masuk gitu. Jadi gitu guys ya. Begini guys. Begini ya kawan-kawanku pemirsa semuanya yang ada di rumah. Ini Paman ini adalah salah satu pemain juga dari manajemen kita ya. Dia juga artis juga guys ya. Ini walaupun dia artis, beliau ini luar biasa sosoknya, sederhana apa adanya ya kan. Ini dengan penampilannya seperti ini kocak ya, kocak. Dia mau meluangkan waktu ini lucu juga nih. Ini adanya si Bagas nih guys, jadi pengennya ikut syuting terus ya. Nih Paman ini salah satu pemain juga, artis dari kita juga ya, di film-film kita juga, dan beliau itu ikut terus nih kegiatan kita ya, terutama yang libur ini. Aku mau bertanya nih sama Paman yang terakhir ya. Paman, untuk di sini kita kan libur syuting ya. Untuk kedepannya kalau ada aktivitas kita yang lebih menantang lagi, yang lebih ekstrim lagi, kira-kira Paman mau ikut nggak? Guys, jadi artinya Paman ini akan mengikuti kita kalau kita lagi briefing, breakdown ya. Kita Paman akan ikuti kita. Oke, thank you Paman ya. Semoga dapat banyak ikan ya. Oke ya. Satu lagi, ada dua lagi nih ya. Guys, Bom-Bom. Sini Bom-Bom. Nah, kita akan bertanya ya. Ini Bom-Bom sama Bapak juga ya. Guys, ini Bom-Bom. Nah, ini Bom-Bom ini orangnya kocak ya. Ya, sebadannya gempar seperti ini ya. Halo, Bom-Bom. Bagaimana? Sehat? Sehat. Oke. Ini salah satu artis juga dari manajemen kita, dari RA Entertainment. Aku mau bertanya nih, oh Bom-Bom ini, kamu lagi libur sekolah ya? Libur sekolah sampai tanggal berapa kamu? Sampai tanggal 30 Maret ya. Terus, kan kamu lagi libur syuting. Kok enggak ikut ke jalan-jalan sama Papa? Lebih memilih ke kita, kenapa? Lebih seru, artinya kepengen menangkap ikan gitu ya. Oke, nah untuk Bom-Bom sendiri ini kan udah jadi artis juga guys ya, udah artis juga di manajemen kita, juga pemain ya. Sama nih, sosoknya juga sederhana, kempal, dan ini orangnya komedian. Jadi kalau dia ngomong itu orang udah pada ketawa, nggak tahu ngomongnya apa ya kan. Oke, Bom-Bom, pertanyaan terakhir, kira-kira nih. Kalau kita mau liburan breakdown kayak seperti ini, ke depan yang lebih seru mau ikut lagi nggak? Ikut lagi. Ya. Ada nggak pesan-pesan buat kawan-kawan yang sedang nonton video ini? Pesan-pesan? Ya pesan-pesan itu motivasi biar kalian yang nggak ikut libur, yang nggak ikut acara ini, biar ke depannya biar ikut bareng-bareng bersama rame-rame. Ada nggak pesan-pesan buat kawan-kawan yang sedang menonton video
nggak ada guys, nah, kan? Artinya gitu guys, ini baru di sini aja nggak ada. Oke guys, aku akan manggil lagi ya. Oke, Bobo, thank you ya. Ya, semoga berhasil dapat banyak ikannya. Amin. Amin. Oke, guys, ini ada lagi nih pemain kita juga. Ini nama kamu. Halo. Gimana? Sehat? Halo, sehat. Ini namanya Tia. Siapa namanya kamu? Tia. Nama kamu siapa? Hafisa Tia Maulida, tapi di sini kita sebutnya Tia. Ya. Ini salah satu talent juga, salah satu artis juga dari manajemen kita ya. Salah satu artis juga ya dari entertainment kita. Dia itu anak kecil, rambutnya panjang, dan dia ini salah satu dari anak-anak pemain kita ya guys. Kita punya pemain tadi kan Bapak Paman tuh, Bapak Sadruni. Nah, ini anaknya Bapak Sadruni ya. Dia masih kecil ya, tapi luar biasa. Nah, aku mau tanya nih, Kakak mau nanya, kamu di sini ikut liburan itu biar apa? Kan kita lagi liburan. Salah satu talent juga, artis kita juga, dan dia suaranya bagus guys, dia bisa acting, bisa nyanyi. Coba aku mau denger dong suara kamu nyanyi ya di kamera, boleh nggak kamu suara kamu yang dia sih Sam nih. Coba aku akan kasih tantangan buat kamu, kalau kamu bisa akan aku kasih hadiah. Kamu hadiahnya nanti ambil sendiri sama bapak. Oke, okay? Lagi. Jadi aku mau kasih tantangan, kamu kan bisa nyanyi, ya suaranya tidak kurang lagi. Boleh nggak kamu tes, kakak tes ini? Boleh ya. Ini kamu yang suara bagus ya. Oke, yang kencang ya sayang ya. Oke guys, ini saya aku langsung tes aja suara dia, Vidya ya, Maulida. Oke, action. Sambil mundur ya. Aku mau kasih tantangan lagi satu ya buat Vidya. Satu lagi tantangan. Itu apa ya? Itu apa ya? Oh, kayu ya? Satu lagi dong. Aku mau kasih tantangan buat kamu. Kamu kalau nggak bisa aku ini kasih air. Ini biar kita kasih air dia biar nggak malu untuk mandi ya. Nih, kamu bisa nyanyi selawatan atau ini apa? Selawatan. Apa selawatnya? Yang Maulana ya. Tapi yang bagusnya saya. Ini guys, pemirsa,
kita akan kasih tantangan satu lagi buat anaknya paman, buat Tidja ya, satu lagi. Kalau dia nggak bisa nyanyi, akan aku kasih tantangan hukuman, akan aku ceburin ke kali. Yo, kalau kamu nggak mau nyanyi, kamu gagal, aku ceburin ke kali. Mau nggak nyanyi? Oke, aku kasih tantangan. Kamu nyanyi sholawat, bisa? Oke, bisa guys. Ternyata aku penasaran deh. Padahal dia kan tadi di belakang gak bisa tuh nyanyi sholawatan katanya. Tapi dia ngomongnya bisa. Aku penasaran nih. Ya seperti apa sih sholawatan yang akan dinyanyikan sama si Sitia ini? Aku penasaran, Anda juga penasaran. Oke ya. Tapi yang kenceng ya, sayang ya. Yang kenceng. Oke yuk. Sip. Sip. Pemirsa yang nggak menonton apa yang nggak ikut ini acara ini ada apa? Kamu boleh maju, kamu yang kencang suaranya ya. Ini kan di kali, jadi nggak kedengarannya. Ya, yuk. Kita sebelum makan harus cuci tangan. Terus sebelum makan cuci tangan. Terus apa? Apa lagi? Gak ada. Dia orangnya pemalu guys, jadi kayak gitu, kayak pamannya juga malu ya, nggak apa-apa ya, tapi udah pesan buat kita, jadi sebelum makan cuci tangan ya, semua orang juga gitu sebelum makan cuci tangan. Ya, oke ya, terima kasih, semoga kamu hebat, semoga kita dapat ikan banyak. Oke ya, thank you ya. Oh itu udah dapat, kita dapat, wow kita dapat ikan. Oke guys, ternyata itu berapa. Oke guys. Awas. Itu guys, dapat guys. Kontrol kamera. Kita dapat ikan. Ayo kita ikutin. Yes, berapa? Satu. Oh, satu. Satu inilah rezeki kita. Ini Roy. Satu dulu. Iya, rezeki kita ya. Mana tempatnya? Ntar kita nangkep lagi ya. Mana itu tempat ikannya mana? Ini. Walaupun satu ini hasil dari payah kita guys. Lihatin kamera. Walaupun kecil tapi ini hasil dari payah kita. Ya, dapat satu ya. Ya dapat satu. Lumayan guys. Lumayan guys. Ada yang bawa kali? Yuk, kita nangkep lagi kali ya bang ya. Ya, nangkep lagi. Ya. Kita nangkep lagi yuk. Bisa. Bisa. Kita saja ya guys.
Kalau yang enggak biasa susah, ya capek kalau enggak biasa. Iya. Itu bagus tuh, Roy. Awas jatuh kamu. Ada si Bom-Bom sambil menunggu si Roy menangkap ikan. Kita lihat ya, tuh anak-anak kita lagi pada mandi, guys. Tuh, airnya tuh dari situ tuh, bagus tuh airnya. Tuh, airnya dari situ.
ada si Bombom sama si Bagas. Tuh, lagi pada mandi. Ini kamu enggak mandi? Kamu enggak mandi deh. Aku enggak mau mandi, takut. Takut ada sesuatu di sini. Bombom. Kamu bisa menghilang enggak? Bisa. Coba menghilang. Kamu menghilang. Kita juga.